Halo teman-teman, balik lagi channel gue Xim Tech. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team ya. Kita tes time attack stage ke-4. Cetak 2 gol menggunakan defender. Asian player physical plus 200%. Plus 200% lagi Bunak DF sama Owai Run. Tapi kita enggak pakai Owai Run sama Bunak DF. Oke. Kita pakai Matsuyama. Ya karena ada apa nih Argentina player killer, skill force up, long shoot less ya. Kalau teman-teman mungkin gak punya Matsu ini, pakai Sejun Guang Baru mungkin gampang ya. Sejun Guang Baru mungkin gampang ya. Kalau gua gak punya ya nggak tahu sih, mungkin Owaira ini juga bisa ya. Tapi masalahnya Owaira ini harus dicolok Wantu satu lagi, karena Wantunya pasti di blok. Jadi harus colok satu lagi burning sun attack ini. Dan burning sun attack ini cuman ada di Owai Run yang ini ya. Mesti ada dupenya, kalau enggak ya enggak bisa. Terus Bunak sih kurang ya gua rasa ya teman-teman. Ya udah paling budget itu Owai Matsu ini. Yang lain buat ngebus aja. Di buff sama buff. Ya. Oke teman-teman, yang belum subscribe channel gue jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Ya, iklan jangan lupa ads dipakai supaya lebih ngebus lagi ya. Oke, langsung kasih aja ke Matsu. Oke, kita shoot. Minna no kitai mo komerarete iru nda. Hazusu wake ni wa ikanai. Ikuze. Eagle shoot to. Oke, kita tinggal satu gol lagi. よし、来い。勝負だ。よっしゃ。 勝負だ。よし、来い。え、行こう。みんなの期待も込められているんだ。外すわけにはいかない。行くぜ。イーグルシュート。masuk. Ya, kuncinya cuma di Matsu. Jadi bisa diperbaikin ini teman-teman, waktunya bisa di 13 menit ya. 12 pun masih masuk akal asal dapat momentumnya yang bagus, tinggal diulang-ulang aja ya. Oke, kuncinya di Matsu Junior Youth. Kalau nggak punya Matsu ya pakai Owai Run, tapi Owai Run harus dicolok Wantu satu lagi. Wantu Owai Run ya. Mungkin kalau nggak punya semuanya ya pakai yang ada aja teman-teman, di dribble dari belakang, tapi waktunya nggak mungkin maksimal. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya.